Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hiburan artis, perkembangan terkini politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Berita terkini, Izrin Azminda ajak Intan Saleh berjumpa. Meskipun sudah bahagia dengan pasangan dan mempunyai keluarga baru, namun kemelut antara pelakon Izrin Azminda dan bekas madunya Intan Saleh belum berakhir. Menerusi perkongsian terbaru, Izrin menyebut nama Intan Saleh serta mengajak untuk bertemu menyelesaikan perbalahan antara mereka yang saling berbalas kenyataan di media sosial. Kali ini, Mela kita jumpa, aku nak rekod sesiap supaya tak ada plot twice cerita. Okey, jom jumpa Intan Saleh. Ni aku ajak terus depan-depan, bawa suami sekali, kita kopi-kopi. Berani kerana benar tulisnya. Sementara itu, Izrin turut mengatakan, jika benar bekas madunya sudah move on, sudah pasti tidak akan membuat hantaran menyentuh pihaknya di media sosial. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan puncak perbalahan antara mereka, namun masing-masing ada menyebut perihal aib, namun tidak mendedahkan perkara sebenar. Sebelum ini, perkongsian Intan menjadi perhatian apabila membuat naik status di Instastory meluahkan rasa terkilan pada seorang individu. Menerusi perkongsiannya itu, Intan mendakwa individu tersebut masih sibuk dengan segala dengan halnya meskipun dia sudah berkahwin sejak setahun lalu. Malah Intan mendakwa individu tersebut bercerita mengenai dirinya pada pengikut serta rakan-rakannya. Intan juga bertanyakan apakah yang individu mahukan sebenarnya. Sekian info hari ini. Terima kasih.